Okey, kita ambil satu ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid tu dia punya raga dia. So kalau ilmu tauhid semua sekali tu yang kita usah-usah tu tiga sahaja. Yang pertama tentang ketuhanan. Ini kita belajar tentang ketuhanan ni. Ketuhanan belajar bab apa ketuhanan? Ketuhanan kita belajar berkenaan dengan sifat 20 tu ya. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Sekarang ini kita baru belajar 5. Wujud, idah, bakok, mukhalatun dan hawadis. Qiyamu binafsi, kita baru belajar 5. Lawan dia pun 5 juga. Wujud ada, lawannya tiada. Qiyam artinya sedia, lawannya baharu. Lepas tu bakok artinya kekal, lawannya apa dia? Binasa. Lepas tu mukhalatun dan hawadis, persalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Lawan dia serupa Allah Ta'ala dengan benda yang baru. Lepas tu qiyamu binafsi, berdiri Allah Ta'ala sendiri. Lawan dia apa dia? Minta pertolongan daripada makhluk. Okey, kita belajar 10 lah. Semua kita nak belajar bab Tuhan ni 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Sekarang kita belajar baru 10. Baki lagi berapa? 31. InsyaAllah sikit-sikit lah, tak ada masalah. Dan kalau belajar ni 40 dah sampai 40 pun tak apa-apa, kalau minta ulang, saya boleh ulang. Sebab memang kewajipan saya untuk kita nak bagi penerangan. Dan tuan-tuan pun, apa kewajipan tuan-tuan untuk mengetahui. Itu dia punya proses dia. Okey, itu pecahan yang pertama, sifat berkenaan dengan Tuhan. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil uluhiyah. Dia tiga. Yakni yang pertama ketuhanan, ataupun dalam bahasa Arab uluhiyah. Jadi ketuhanan belajar apa? 41 sifat. Habis. Wajib 20, mustahil 20, satu harus. Itu je, belajar tu je. Habis pembahasan pertama. Adapun pembahasan kedua ialah cerita tentang nubuah kenabian. Apa cerita tentang Nabi ni? Cerita tentang Nabi termasuk biodata Nabi. Ayah dia, mak dia, atuk dia, nenek dia, keturunan dia, susun kalau mana daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ismail. Lepas tu pula belajar sifat dia. Empat sifat yang wajib, sidi, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia pun empat juga. Kecaman, baladah. Empat. Lepas tu satu sifat harus. Sidi, amanah, tabligh, fatanah. Benar, amanah, bijaksana menyampaikan. Lawan dia apa dia? Tabligh, menyembunyikan. Lepas tu amanah, dusta. Benar, tidak benar. Jadi lawan tu nanti kita ada belajar. Jadi untuk kenabian yang wajib kita pelajari 4 sifat Nabi, dan lawan sifat Nabi 8. Lepas tu pula 1 mustahil, 1 harus. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus, 9. Jadi kita nak belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala 41 tadi. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 41. Lepas tu pula yang Nabi 40 wajib, 4 wajib, 4 mustahil lawan dia, 1 sifat harus. Jadi 50 sifat. Perbahasan berkenaan dengan apa? Ketuhanan dan kenabian 50 sifat. Ni cara hukum lah. Nanti kita detail lah. Dan yang ketiga, berkenaan dengan benda ghaib, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil as-sam'iyat. As-sam'iyat ni ialah perkara yang kita boleh dengar saja, tapi kita tidak boleh melihat. Apa dia? Syurga, neraka, titik yang sirat, sibratul muntaha, Nabi naik ke langit, apa semua tu, jumpa kurang, jumpa Nabi-Nabi. Segala apa cerita-cerita yang benda khair, dia masuk dalam perkara as-sam'iyat. Jadi itulah secara ringkas perbahasan ilmu tauhid. Di situ je.
Okey. Jadi tiga yang besar tu yang kita nak belajar dia apa? Tentang rukun iman. Sebab ilmu tauhid itu ialah iman. Apa maksud iman? Iman ialah membenarkan dengan hati. Percaya-percaya tak lagi. Dia kena mengaku dengan hati. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, lepas tu bagi Sayyidina Umar, geng-geng yang apa, Khalid Walid, sebelum mereka memeluk Islam, Abu Jahal tak masuk Islam lah. Ada pun Sayyidina Umar, Khalid Walid, Abu Sufyan, tiga orang ni dia teruk panglima yang besar lah. Sama juga Abu Bakar dan sebagainya. Sebelum mereka memeluk Islam, mereka percaya Islam. Mereka percaya yang Nabi SAW itu Nabi. Tak ada seorang pun tak percaya bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi. Tapi mereka tidak mengaku dengan hati. Kita ambil satu contoh, Abu Jahal. Abu Jahal, ada orang beri cadangan, kita kena letak Muhammad Al-Kazzab, Muhammad yang penipu. Siapa yang bantah? Yang bantah tu Abu Jahal. Oh, tak perlu nama tu, tak boleh bagi nama tu. Padahal dia sendiri apa dia, melawan Nabi SAW Abu Jahal ni. Siapa dia kata apa? Oh, nama tak boleh. Adalah dulu musyriki Mekah nak bagi nama Muhammad Al-Kazzab, Muhammad penipu. Yang tentang apa? Yang tentang Abu Jahal. Sebab apa? Muhammad tak tipu. Tapi apa? Berarti dia kata Muhammad tak tipu, dia percaya segala Nabi Muhammad bawa. Dan termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, malam-malam pergi mengendap Nabi SAW nak dengar Nabi baca ayat apa. Sebab pada zaman tu dekat kota Mekah, apa dia? Waktu tu diagung-agungkan dengan syair. Syekh-syekh itu digantung kat Kaabah. Mana syekh yang paling terbaik sekali digantung dekat kelambu Kaabah tu. Kan kelambu Kaabah sekarang kita tengok tu ayat Quran. Dulu syekh. Sebab bila orang baca syekh tu menangis, merau-rau. Nak kata apa hebat zaman tu? Zaman sastra. Ada orang baca semangat tu nak bunuh orang. Ada yang baca nak tumbuk orang. Ada nak pergi berlawan, nak pergi pulang apa, baca syekh dulu. Sebab apa? Nak ambil semangat. Jadi apabila mendengar ayat Quran, dengan lantunan dia, arut kofiah dia, dengan ma'arut sukun dia, dengan nada dia, apa semua, ini bukan kalam manusia. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka pergi curi dengar Nabi dan tahajud. Tapi mereka tak berani buat Nabi. Sebab raja ketika itu Abi Talib. Tak berani. Nak bunuh tak berani. Yang nak ustaz nak bunuh bila? Lepas Abi Talib dengan dia. Jadi nak ceritanya, Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, Abu Sufyan ke, mereka tu sebelum masuk Islam percaya akan Nabi SAW, tapi tidak membenarkan dengan hati. Maknanya kufur. Jadi iman apa? Iman ialah membenarkan dengan hati. Setakat percaya, percaya tak boleh. Orang kafir pun percaya. Percaya apa? Oh, Allah tu Tuhan kamu, Allah tu Tuhan kamu, dia kata kat orang Islam. Percaya tapi tidak membenarkan dengan hati. Maknanya apa? Apabila tidak membenarkan dengan hati, maknanya dia bukan beriman dengan Allah SWT. Jadi nak cerita apa? Nak cerita iman tu membenarkan dengan hati. Lepas tu pula rukun iman enam perkara. Jadi kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, percaya kepada Allah. Apabila percaya kepada Allah, itu berkaitan dengan Allah. Dia masuk perbahasan yang pertama. Apa dia? Ketuhanan. Yang kedua apa dia? Percaya kepada apa? Percaya kepada apa? Apa iman kedua? Percaya kepada apa? Afif? Rukun iman kedua percaya kepada apa? Rukun iman kedua percaya kepada? Kepada apa? Okey. Malaikat masuk mana? Tiga tu masuk mana? Siapa tu?
baik. Nampak malaikat tu masuk, masuk baik. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga masuk mana? Yang ketiga apa dia? Ketiga. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada okey, percaya kepada kitab. Kitab masuk mana kitab? Antara tiga tu. Okey, bab ketuhanan, bab nabi, bab ghaib. Sudah cerita. Kitab masuk mana? Kitab diturunkan kepada siapa? Nabi. Okey, jadi kitab tu masuk pembahasan yang yang kedua. Lepas kitab apa dia? Okey, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, keempat. Rasul-rasul, nabi-nabi. Nabi-nabi masuk mana? Pembahasan yang yang kedua. Lepas rasul apa dia? Lepas rasul? Kiamat. Kiamat masuk mana? Gaib. Benda gaib. Bagus. Lepas tu yang keenam, qada dan qadar. Yakni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk mana? Masuk benda gaib. Takdir kita tak tahu. Jadi benda tak tahu masuk benda gaib. Jadi kesimpulannya tauhid itu tiga bahas, tiga pembahasan. Lepas tu kita belajar rukun iman. Rukun iman pun dia masuk sini sikit, dia masuk sini sikit, dia masuk. Okey, kita tengok yang enam tadi tu. Okey, satu ni masuk dekat Allah. Lepas tu yang kedua malaikat masuk baik. Okey, jadi satu-satulah. Lepas tu yang ketiga kitab. Kitab masuk nabi. Yang keempat apa dia? Rasul. Rasul pun masuk nabi. Jadi kitab, nabi, ada dua. Yang ni pun satu. Yang ni gaib apa dia? Yang gaib dua. Apa dia? Qada'ul qadar. Lepas tu hari kiamat. Tak nak bagi fikir sikit. Okey, tak apa, kita masuk. Okey, jadi yang gaib apa dia? Kita belajar. Kalau rukun iman tu hari kiamat dengan qada'ul qadar. Okey, nabi apa dia? Bab kenabian dengan kitab. Okey. Dah apa lah? Empat. Tinggal lagi dua. Malaikat masuk mana malaikat? Gaib. Jadi gaib tiga. Gaib tiga, nabi dua, ketuhanan satu. Betul? Satu. Lepas tu nabi berapa tadi? Dua, dah tiga dah. Lepas tu benda gaib tiga. Satu je. Tu kesimpulan kita nak belajar tu. Ni tebal-tebal buku ni. Kita nak belajar tu je. Jadi tuan-tuan boleh nampak dia punya pembahasan. Jadi mudah. Sekarang ni kita belajar masuk pembahasan mana. Jadi mudah. Yang kita belum belajar, ni pembahasan Tuhan tak habis lagi. Sebab pembahasan Tuhan 41 sifat. Tuan-tuan tu. Okey, ada soalan lagi? Tidak ada. InsyaAllah nanti kita sambung sifat yang seterusnya. Jadi kalau ada soalan akan datang, boleh tanya dia. Sebab saya lebih suka kita berbincang. Bukan kita nak ceramah pun, kita nak berbincang. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وزكنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا علما وزدنا فهما امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.